Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Saudara. Boleh sampai lambaikan tangan mungkin di kanan saya, belakang. Puji Tuhan. Kita ada dalam rumah Tuhan lagi, dan saya percaya semua kita merindukan kebaikan Tuhan. Rindukan Tuhan Yesus ada melawat kita hari ini, dan saya percaya sewaktu kita sehati tempat ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Saya melihat muka-muka yang
orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan biasanya orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang lebih respon dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu saya ajak pagi hari ini, mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu setia atas hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa, Bapak Saudara. Bapak, terima kasih kami bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan. Setiap hari kami lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan dalam ibadah ini. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan awal sampai akhir. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih untuk setiap janji. Kami serahkan terus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan hatimu sama-sama rindukan Tuhan. Penyembahan kami. Meski badan silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap terangnya nyata, ku melihat karya yang dahsyat. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasanya. Kalau belum tahu lagu ini, kita sama-sama belajar. Saya percaya bisa memberkati kita semua karena Tuhan selalu menolong kita. Mari dengan iman. Meski badan silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap terangnya nyata, ku melihat karya yang dahsyat. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Yang Dia percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasanya. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasanya. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang Dia yang selamatkan, yang Dia minta.
adalah kasih dan kuasa. Sekali lagi, yuk, sama-sama. Yang Dia minta, kami mau percaya. Dia yang menopang, yang Dia minta. Amin. Di dalam kasih, senap hatimu katakan, yang Dia minta kita, kamu percaya. Dia yang selamatkan, yang Dia minta, di dalam kasih dan kuasanya. Yang Dia minta kita percaya. Dia selalu ada Tuhan yang menolongku, selalu tangannya menyertaiku. Kami setia, ada Tuhan tempat ini, ada penyelamatku, Yesus, Yesus. Kami sembah, kami percaya janjimu, selalu ada Tuhan dalam hidupku. Allah yang menolong, Allah yang mengangkat, Allah yang melindungi, Yesus Tuhan sembah. Kami datang kepadamu, Allah yang yakini setiap janjimu Tuhan selalu digenapi. Rasa Tuhan satu sembah, shikara labara 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 labar sembah dalam rumah Tuhan, sembah Yesus. Shara la bara 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 la bara. Shara la bara 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 la la bara 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 la
Kami rindukan Engkau. Kami rindukan hadirat-Mu. Jamah setiap kami. Kami buka hati kami. Roh-Mu mengalir. Mengalir ya Tuhan. Kami haus hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syaralah masih karalah baralah 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 baralah. Nuralah basyelalah masih. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship his holy name. Sing like besarkan Tuhan. Mari yang mau membanggakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Amen. Dan nama Tuhan yang diagungkan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Shalom. Siapa yang menikmati pertolongan Tuhan hari-hari ini, lambaikan tanganmu. Kasih kiri kanannya bilang Tuhan kita dahsyat. Tuhan pasti tolong setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita nyatakan.
beserta dengan kami. Yang setuju katakan amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta kita. Amin. Thank you.
saat ini. Ada puji-pujian mengagungkan Yesus. Syukur Tuhan buat kebaikan-kebaikan-Mu Bapa. Saat ini kami mau membawa bangsa kami ke hadapan-Mu. Kami percaya kami akan melihat kebaikan Tuhan di Indonesia. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan atas Indonesia. Kami perkatakan, Indonesia bangkit dan menjadi pemenang. Bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat. Terobosan dan revival terjadi. Roh Kudus yang dahsyat dicurahkan. Lawatan demi lawatan terjadi atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, serta seluruh jajaran pemerintahannya diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan dan memimpin bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan penggembalaan hamba-Mu sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Yesus melindungi serta memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga besarnya senantiasa. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak dan memiliki karakter Kristus. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7, generasi yang dipenuhi Roh Kudus dan berjalan di dalam kuasa Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari jemaat yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan, selamat duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Adakah yang pertama kali beribadah di GWPRJ? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Kami menyambut, kalau ada, jangan langsung diturunkan, jadi kami bisa melihat apakah ada. Ada di sebelah kanan saya, selamat datang. Pengerja boleh langsung mengambil, selamat datang. Selamat beribadah di GWPRJ, kalau tidak ada gereja, bisa sama-sama kita bertunggu. Saudara yang baru boleh gunakan waktu sebentar untuk scan form biodata jiwa baru untuk kami bisa lebih mengenal Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan kalau perlu amplop untuk perpuluhan, untuk buah sulung mungkin yang lain. Silakan. Untuk persembahan umum Bapak Ibu Saudara bisa scan dengan kris yang ada di depan. Dan pastikan nama yang tertera sebelum saudara mengokekan adalah kolekte GBI PRJ. Mari persiapkan. Kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara. Mari.
Mari sehati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan boleh memberi, Bapak Ustaz. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Ray Onset hari Minggu 30 April 2023 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Dereja SH. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2PM Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 30 April 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai dengan 17 April 2023 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi konter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Shalom, perkenalkan aku Molly. Molly mau kasih kabar gembira kalau tahun ini unit anak CK7 akan mengadakan acara CK7 Kids Crusade dengan tema Rise Up. Acara ini akan diadakan hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023. Dimulai jam 2 siang dan bertempat di ballroom ICC lantai 10, Mall MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. Daftar sekarang juga ya. Ini caranya. Langkah pertama, scan barcode pendaftaran. Isi data nama lengkap orang tua, nomor handphone, alamat email. Kemudian klik kirim kode. Kode akan muncul di email dan masukkan kode verifikasi kembali. Isi jumlah anak yang akan hadir dan isi data lengkap anak. Kemudian isilah sampai selesai dan submit. Setelah itu akan ada e-ticket berupa barcode di email terdaftar. Dan silakan screen capture atau print barcode tersebut untuk dibawa saat registrasi ulang. Yuk, ajak teman-teman lainnya untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan menerima lawatan Roh Kudus. Jangan sampai terlewat ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan mulai hari Minggu 7 Mei 2023, akan ada penambahan jam ibadah onsite untuk di GBI PRJ menjadi pukul 7, penambahan jam ibadah tersebut pukul 9, pukul 11.30, pukul 14 2PM service, dan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Bapak Ibu untuk dapat mengajak keluarga, tetangga, dan teman-teman untuk dapat mengikuti ibadah onsite bersama-sama dan merasakan hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan secara langsung. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan beberapa kegiatan gereja yang diliburkan, yaitu Kantor OTP CK7 Wilayah Timur dan Barat mulai Jumat 21 sampai dengan 26 April 2023 dan aktif kembali hari Kamis 27 April 2023. Pelayanan jemaat hotline service 24 jam tetap jalan seperti biasa. Doa Fajar, Menara Doa, KOM dan Bible Study mulai hari Senin 17 sampai dengan 25 April 2023. Dan aktif kembali pada hari Rabu 26 April 2023. Community of Love atau COOL mulai hari Senin 17 April sampai dengan 1 Mei 2023 dan aktif kembali Selasa 2 Mei 2023. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Sebab kami tahu Tuhan, pertolongan kami hanya datang dari Engkau. Sebab itu kami nikmati pertolongan-Mu hari-hari ini dalam hidup kami. Kami memutuskan untuk mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Pertolonganmu begitu
Tuhan anak-anakmu yang menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yes, Jesus. Sama-sama sembah. Pertolonganmu, kami rindukan dan rasakan pertolonganmu Tuhan. Begitu ajaib perbuatanmu dalam hidup kami Bapa. Sebab engkaulah gembala kami. Takkan kekurangan aku ya Tuhan. Suara yang dahsyat buat Tuhan, yang lebih meriah lagi. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Ya narala nama yasyanarala nama. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya kami terpelihara dengan baik semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Tiba waktunya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana agar semua yang hadir dapat mengerti dan memahami. Lebih lagi Tuhan, hamba mohon kepadamu. Kuasamu terus bekerja menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Jemaat GBI PRJ yang dikasihi Tuhan. Dan kami mohon kepadamu Bapa, mujizatmu terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan.
yang sedang dalam kebimbangan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya, kami menerima kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon izin menggunakan segala teknologi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Diberkatilah jemaat GBI PRJ yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, katakan amin. Jemaat GBI PRJ akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya bersyukur pada Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan keluarga dan sahabat hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan untuk kesempatan saya boleh melayani di gereja yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, kalau kita ada hari ini untuk beribadah tentunya atas perkenanan Tuhan, katakan amin. Dan yang kedua, kalau kita datang hari ini tentunya karena saudara sudah memilih sesuatu yang tepat, saudara. Karena ada banyak pilihan dalam hidup ini. Kita bangun saja sudah bisa memilih untuk mau berdoa dulu atau mau lihat handphone dulu kan. Kita juga hari ini dapat memilih untuk datang ibadah ataukah jalan-jalan, gak usah datang ibadah, begitu kan saudara ya. Tapi saudara sudah memilih sesuatu yang tepat. Makanya kalau saudara lihat tadi di awal, saya mengangkat handphone saya ambil video, saya foto. Tujuannya supaya kalau ada orang-orang yang berlibur di Jakarta atau yang mungkin masih di rumah, masih ada kesempatan untuk datang ibadah. Nanti kan ada jam 11.30, nanti juga ada jam 16.30. Makanya saya menghimbau saudara untuk mengangkat handphone foto. Saudara boleh lihat ada ayat-ayat yang mungkin menjadi rema dalam kehidupan saudara. Jangan lupa saudara tag Instagram GBI PRJ. Saudara tag Instagram GBI PRJ supaya teman-teman atau follower dari saudara yang mungkin belum datang ibadah boleh melihatnya dan akan datang beribadah. Atau mungkin teman-teman saudara yang dari luar kota yang kebetulan sedang berlibur di Jakarta melihatnya dan mereka boleh datang dan kita boleh sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan, meninggikan nama Tuhan, boleh sama-sama diberkati kebenaran firman Tuhan. Saudara, hidup ini adalah pilihan, dan saya akan memulai dengan sebuah cerita, saudara, yang saya percaya cerita ini boleh menjadi berkat buat setiap kita, saudara. Satu ketika seorang guru SMA menceritakan kepada murid-muridnya tentang kisah sepasang suami istri. Suami istri ini kepengen sekali berlibur dan jalan-jalan naik kapal pesiar, saudara. Mereka akhirnya naik kapal pesiar, berlibur, jalan-jalan. Dan satu ketika di hari kedua atau ketiga, ada satu kejadian yang tidak diinginkan sebenarnya, yaitu kapal pesiar tersebut menabrak karang dan hampir atau sebentar lagi tenggelam. Saudara, orang-orang yang ada di kapal pesiar tersebut cepat-cepat berlari-lari untuk menuju ke skoci menyelamatkan diri. Demikian pula akhirnya sepasang suami istri ini pun berlari-lari dan menuju ke tempat skoci untuk menyelamatkan diri. Namun ternyata ketika sepasang suami istri ini tiba di dekat skoci, skocinya sudah penuh, saudara. Jadi sudah sesak, sudah penuh sekali. Dan mungkin kalau bisa diusahakan maksimal satu orang. Dan gurunya menyampaikan tiba-tiba si suami ini melompat ke skoci tersebut untuk menyelamatkan diri. Kemudian guru bertanya kepada murid-murid SMA tersebut, kira-kira apa yang disampaikan oleh sang istri yang tertinggal di kapal yang sebentar lagi akan tenggelam. Mulai murid-murid yang mendengar cerita itu
berkata, ada yang berkata, wah suami tidak setia. Ada yang berkata, kok suami laki-laki seperti itu sih? Gak mendahulukan perempuan dulu? Dan lain sebagainya. Namun ada satu murid yang terdiam. Kemudian murid yang terdiam ini dihampiri oleh guru tersebut dan bertanya, kenapa kamu diam? Apa kira-kira yang disampaikan oleh istri yang tertinggal di kapal tersebut? Dan si murid yang terdiam ini kemudian berkata, titip anak-anak ya Pak. Si gurunya berpikir, kok satu-satunya jawaban yang berbeda cuman murid yang terdiam ini? Dia bertanya kepada murid tersebut, apakah kamu tahu cerita yang dimaksud kapal pesiar ini? Murid ini berkata, tidak, saya tidak tahu. Cuman ini pengalaman pribadi saya. Ketika ibu saya menderita penyakit yang tidak ada obatnya, dan di hari-hari terakhir, saya mendengar ibu saya berkata kepada ayah saya, titip anak-anak ya Pak. Saudara, kemudian guru ini melanjutkan ceritanya. Pada saat kejadian tersebut, kenapa mereka datang terakhir? Karena suaminya rupa-rupanya tidak mau meninggalkan istrinya. Namun istrinya maksa untuk suaminya harus menyelamatkan diri, dan istrinya mengeluarkan kalimat terakhir pada saat di kapal yang hampir tenggelam itu, titip anak-anak ya Pak. Saudaraku yang terkasih, sang suami akhirnya membesarkan anak-anaknya sampai berhasil, dan akhirnya sang suami ini juga meninggal. Anak yang tertua yang menceritakan kisah ini, dan akhirnya gurunya mengangkat pada kisah ini pada murid-muridnya, menemukan buku yang ditulis oleh sang ayah. Dan di lembaran buku itu menceritakan tentang bagaimana si ibunya sudah menderita sakit ini cukup lama, dan sakit yang diderita ini adalah sakit yang cukup serius, dan dokter berkata tidak ada lagi obatnya. Dan di hari-hari terakhir, sang istri sangat minta sama suami untuk bisa berlibur naik kapal pesiar. Saudaraku yang terkasih, dari sekian banyak tulisan demi tulisan, saudara, yang paling mengharukan adalah di tulisan paling belakang dari buku tersebut. Si suami menulis bahwa ingin sekali rasanya malam itu aku tenggelam bersama denganmu di dalam kapal itu. Ingin sekali malam itu aku tenggelam bersama denganmu sayang di kapal itu. Tapi karena engkau memaksa, memaksa, dan memaksa, bagaimana dengan anak-anak? Dengan sangat terpaksa, dengan hati yang berat, aku harus berusaha lompat ke skoci itu guna untuk membesarkan anak-anak. Saudaraku yang terkasih, ada kasih yang begitu besar dari seorang suami kepada istrinya, dan dari seorang istri kepada suaminya, dari orang tua kepada anak-anaknya. Tentunya saya yakin dan percaya, kasih yang besar itu muncul dalam hati mereka karena mereka memahami ada kasih yang besar dari Tuhan terhadap kita. Ada amin saudara, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Makanya saudaraku yang terkasih, saya angkat sebuah tema di ibadah pertama ini, nanti ibadah kedua dan ketiga beda tema saudara. Ibadah yang pertama ini, no greater love. Tidak ada kasih yang lebih besar saudara. Kita akan sama-sama nanti membaca ayat firman Tuhan yang saya yakin akan menjadi berkat buat setiap kita, saudaraku yang terkasih, dalam Yohanes 15 ayat 13. Mari sama-sama kita baca dengan suara keras. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kasih yang besar itu ada di hati suami dan istri tersebut dari cerita tadi, karena mereka memahami akan kasih yang besar dari Tuhan atas hidup mereka. Betul, saudara? Makanya hari ini bukan sebuah kebetulan. Ketika kita membaca ini, saudara, secara lengkap Tuhan berkata dalam firman-Nya, kalau saudara dan saya melakukan kehendak-Nya, maka Dia tidak menyebut kita lagi hamba, karena hamba tidak mengetahui apa yang dilakukan Tuhan-Nya. Tapi Dia menyebut kita adalah sahabat. Katakan sama-sama dengan saya, sahabat. Dia begitu dekat dengan saudara dan saya, dan Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Makanya kasih yang besar itu terus kita bawa dalam kehidupan kita, supaya kita boleh
mengasihi satu sama lain meskipun di dalamnya maaf, saudara. Kadang-kadang ada rasa sakit, betul ya saudara ya? Namanya hidup ini, kita dalam keluarga ada rasa sakit kadang-kadang di hati. Tapi rasa sakit membuat kita menjadi kuat, katakan amin. Jadi kalau kita merasa sakit, ada proses yang kita lewati. Rasa sakit itu membuat saudara lebih kuat, strong saudara. Saudara bisa melewatinya, saudara going to the next level. Di dalamnya ada rasa kecewa. Saudara, Tuhan Yesus, karena dia Tuhan, saya yakin tidak kecewa, tapi kalau boleh saya jelaskan, kalau kita jadi Tuhan, bisa saja loh kecewa. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, Yudas menjual Tuhan Yesus, betul? Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Thomas berkata, kalau aku gak percaya kalau gak lihat langsung. Ada murid-murid yang bertanya, siapa yang lebih besar di antara kami? Tapi mari kita renungkan sama-sama. Kadang rasa kecewa yang kita alami membuat saudara dan saya menjadi dewasa. Katakan amin. Jemaat GBI PRJ, kadang-kadang kita diizinkan Tuhan melewati yang namanya rasa sakit, rasa kecewa. Tapi Tuhan punya maksud supaya jemaat GBI PRJ menjadi kuat dan menjadi dewasa. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Namun di atas semuanya adalah kasih membuat saudara dan saya bisa menerima. Saudara dan saya bisa menerima karena kasih. Kenapa saya bilang penerimaan itu penting, saudara? Penerimaan itu penting karena kalau kita tidak menerima, hidup kita jadi berat, saudara. Misalnya ya, kita punya planning A gitu ya. Tiba-tiba terjadinya B. Kita terus gak bisa nerima, maka kita tidak bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Tapi apabila kita bisa menerima, maka kita bisa menjalankan segala sesuatu dengan lebih baik. Makanya kadang-kadang kita perlu berdoa begini, Tuhan, berikanlah kepada kami semua hati yang bisa menerima, accept. Kalau kita bisa menerima, maka kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik. Kalau planningnya A, tiba-tiba Tuhan bikin jadi B. Karena kita bisa menerima, kita bilang, Tuhan terima kasih. Aku percaya B ini lebih baik dari A, katakan amin. Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera buat jemaat GBI PRJ dan keluarga. Bukan rancangan kecelakaan. Tujuannya apa, saudara? Hari depan yang penuh harapan buat setiap kita. Jadi kita mau belajar untuk bisa menerima. Nah, no greater love. Kasih yang besar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Dan apabila kasih itu ada dalam hati saudara dan saya, maka kasih itu akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di rumah. Saudara sekarang terima firman Tuhan, saudara pulang, kalau engkau seorang suami, engkau bawa pulang kasih yang besar itu, maka di rumah suami, istri dan anak-anakmu akan merasakan kasih yang besar dari Tuhan yang ada di dalam dirimu, bapak-bapak. Kalau engkau seorang istri, pulang ke rumah, terima kasih yang besar itu, maka ketika sampai di rumah, suamimu dan anak-anak akan merasakan kasih yang besar dari Tuhan melalui dirimu. Amin. Nah, saudara, saya akan bagikan beberapa pesan yang saya percaya ini menjadi berkat buat setiap kita tentang kasih yang besar ini, saudara. Yang pertama kita akan lihat sama-sama dari Titus 3 ayat 14. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Satu ayat ini, saudara, satu ayat ini, kalau saya gambarkan ayat ini dalam sebuah gambar seperti kotak-kotak yang akan muncul seperti ini, saudara. Jadi ada urutannya. Dari ayat itu mau menceritakan kepada saudara dan saya, langkah pertama adalah belajar. Langkah kedua adalah melakukan pekerjaan baik. Langkah ketiga adalah keperluan terpenuhi. Dan yang keempat, saudara dan saya akan berbuah. Tentunya semua orang berharap akan menjadi orang-orang yang berbuah, berdampak, betul ya? Ketika saudara bekerja, saudara berbuah, berdampak, maka pekerjaan saudara berhasil. Ketika anak-anak kita sekolah, studi ya, dia berbuah, maka apa yang dia lakukan, ujian-ujiannya berhasil. Semua orang kepengen berdampak, berbuah. Nah, bagaimana supaya kita bisa berdampak, berbuah? Mundur sedikit, maka kita berdoa supaya keperluan kita tercukupi. Saudara, beda antara keperluan dan keinginan, betul enggak? Allahku memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya.
Kita berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, aku butuh kendaraan supaya aku bisa pergi berangkat kerja dengan baik. Karena itu keperluan, Tuhan penuhi, ya. Tuhan berikan motor misalnya. Tuhan berikan juga misalnya mobil, saudara, ya. Karena itu keperluan, Tuhan penuhi. Tapi kadang-kadang, maaf saudara manusia kan, setelah dapat mobil mulai lagi, Tuhan, tapi boleh gak Tuhan? Jakarta ini kan ada ganjil genap. Tanggal ganjil aku pakai Lexus, tanggal genap aku pakai BMW. Nah ini namanya keinginan saudara, bukan keperluan, betul kan? Nah kadang-kadang kita jadi stres karena kita tidak dapat membedakan antara keperluan dan keinginan. Boleh gak kita ingin? Boleh, tapi kalau kita mampu. Kalau belum mampu ya berdoa dulu saudara, yang penting keperluan. Nah sebelum keperluan ada namanya pekerjaan baik. Saya diberkati sekali saudara dengan pesan pertama ini. Pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu ternyata perlu belajar. Katakan sama-sama dengan saya, belajar. Hal gampang begini saudara, maaf ya. Kalau ada orang yang nyakiti hati kita nih, tiba-tiba dia lewat dia jatuh. Maaf ya, di sini gak ada. Biasa di luar suka langsung bilang, rasain karma, instan karma saudara. Kenapa kita gak berdoa begini, Tuhan tolong dia Tuhan. Ya. Jadi ternyata untuk melakukan pekerjaan baik itu kita perlu belajar saudara. Gak gampang kan, benar kan? Terlalu gampang untuk kita tiba-tiba komentar, apalagi kalau kita tersakiti oleh orang tersebut. Terlalu gampang. Saya ingat tahun 2002, 21 tahun yang lalu waktu saya kuliah S2 saudara di salah satu STT. Dosen senior pernah bertanya kepada kami, kalau pendeta sedang khotbah, kemudian maaf, ngomongnya salah, kalian kan mahasiswa S2, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian, wah pendeta ini kurang belajar, ini salah ini, begitu ya. Terus dosen ini berkata, tidak bisakah kalian melakukan pekerjaan baik? Saya ingat banget 21 tahun yang lalu ini saudara. Tidak bisakah kalian berdoa buat pendeta tersebut, Tuhan, mungkin hambanya sedang letih, mungkin salah ngomong, Tuhan tolong, tolong, tolong hambanya, kiranya bisa menyampaikan dengan baik. Ih saya diberkati sekali saudara, benar juga ya. Itu kan pekerjaan baik, betul gak saudara? Lihat sesuatu misalnya kita lagi di jalan, tiba-tiba ada yang nyalip kita, gak sopan lagi pakai bel-bel, tin-tin-tin gitu kan saudara. Terus di depan dia, maaf, dia hampir kena. Bisa gak kita langsung bilang, Tuhan ampuni dia, tolong dia Tuhan. Apakah mungkin langsung kita bilang, karma itu habis tadi. Nah untuk melakukan pekerjaan baik memang gak gampang saudara. Makanya kita perlu belajar. Tapi kasih yang besar dari Tuhan membuat saudara dan saya, pesan yang pertama saudara, kita mampu untuk yang pertama adalah learn, belajar. Katakan amin, katakan belajar sama-sama dengan saya. Belajar. Belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tuhan, ketika bangun pagi aku berdoa Tuhan, mampukan aku hari ini untuk dapat memilih yang tepat. Beberapa waktu yang lalu, kami ada acara Paskah. Kemudian, pasti saudara tahu hari Senin itu Jakarta, terutama Jakarta Selatan itu macet luar biasa saudara. Macet luar biasa. Saya sama istri jalan dari rumah, dari Kelapa Gading, sudah 2 jam kira-kira sampai Kuningan, akhirnya saya mutusin turun. Turun, saya minta tolong ada yang jemput pakai motor, terus saya pakai motor, tapi karena istri dan anak-anak pakai gaun, ya dia tetap di situ stay. Naik motor 30 menit, hanya baru sampai di Gatot Subroto, saudara. Akhirnya gak bisa turun jalan kaki. Jalan kaki 30 menit akhirnya nyampe di tempat tersebut. Jadi total 3 jam, 2 jam naik mobil, 30 menit naik motor, 30 menit jalan kaki. Istri saya 4 jam, tapi kayaknya udah dekat di jalan kaki lagi. Ada lagi 4.5 jam dan lain sebagainya. Saya kemudian bingung, 4.5 jam di jalan. Ada yang 3 jam, paling cepat dari orang yang datang pada saat itu adalah 2.5 jam, paling cepat. Mereka harusnya dapat memilih untuk tidak datang, wong alasannya tepat kok. Namanya macet, gak bisa gerak, jadi gak bisa datang, saudara. Tapi rupa-rupanya mereka datang. Apa yang bisa saya belajar, saudara? Yang saya belajar adalah mereka belajar untuk taat. Mereka belajar untuk memilih sesuatu yang tepat. Itu yang kita perlu belajar pada poin yang pertama. Kasih yang besar akan memampukan saudara dan saya belajar memutuskan sesuatu yang tepat untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kan firman Tuhan berkata, segala sesuatu halal mungkin. Tapi belum tentu berguna, betul ya saudara ya. Nah makanya kita perlu memutuskan kan tiap hari kan. Setiap hari, saudara dalam satu hari saya yakin saudara memutuskan ribuan keputusan.
Mungkin saudara bingung, ah yang benar, benar saudara. Ini sekarang saudara ibadah aja, saudara harus memutuskan. Mau dengarkan khotbah atau tidak, betul kan? Mendengarkan sungguh-sungguh atau tidak? Mau ngangkat handphone misalnya untuk tag GBI PRJ atau tidak misalnya? Atau apapun, dan banyak sekali keputusan demi keputusan. Maka kita perlu berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampukan kepadaku untuk belajar memutuskan yang terbaik. Maka saya yakin dan percaya, kalau saudara belajar untuk memutuskan yang terbaik, saudara akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Amin. Yang kedua, saudara, kita akan lihat sama-sama yang kedua. Dalam Bilangan 13, ayat 33, mari kita baca sama-sama dengan suara keras. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, ini cerita tentang 12 orang pengintai. Ada 10 yang kurang yakin, dan ada 2, Yosua dan Kaleb yang yakin. Ayat yang kita baca tadi adalah dari 10 orang yang kurang yakin. Mari kita lihat lagi satu ayat dalam Bilangan 14 ayat 8, saudara. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mari kita lihat persamaan dulu dari 12 pengintai ini. 10 pengintai dan 2 pengintai. Persamaannya apa? Mereka sama-sama melihat negeri yang subur, yang penuh dengan susu dan madu. Itu persamaannya. Persamaan yang kedua adalah, mereka sama-sama melihat ada orang-orang yang tinggi besar. Ini bicara tentang keadaan yang sering kita alami bersama-sama. Nah, apa perbedaannya antara 10 pengintai dan 2 pengintai, saudara? Apa perbedaannya? Yang 10 pengintai berkata, kami seperti belalang kecil, gak bisa. Yang 10 pengintai, perbedaannya adalah mereka melihat yang sana itu orangnya gede-gede dan mereka tidak bisa masuk. Yang 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, cara mereka memandangnya, jika Tuhan berkenan, Tuhan akan membawa kita semua masuk ke sana. Yuk katakan sama-sama dengan saya, jika Tuhan berkenan. Lebih keras, jika Tuhan berkenan. Saya percaya jika Tuhan berkenan, jemaat GBI PRJ akan mengalami mujizat yang luar biasa, akan mengalami banyak hal yang luar biasa, tepuk tangan yang paling meriah. Kita mesti belajar, saudara, dari 2 pengintai. Waktu mereka di padang gurun, kan saudara pasti pernah dengar tentang tiang awan, tiang api. Di siang hari panasnya luar biasa di padang gurun. Ada tiang awan yang Tuhan berikan berjalan di depan mereka. Sehingga mereka tidak mengalami yang namanya panasnya padang gurun. Betul saudara? Di malam hari, padang gurun itu dingin sekali. Tapi ada tiang api di depan mereka. Sehingga mereka tidak mengalami yang namanya kedinginan yang luar biasa. Bukankah itu penyertaan Tuhan yang hebat? Saya bertanya kepada saudara semua. Saudara pernah ditolong Tuhan gak? Lambaikan tangan pernah ditolong Tuhan. Maka mari ingat terus. Dan katakan buat diri kita. Ingat loh. Aku pernah ditolong Tuhan. Bilang begitu saudara, ingat loh, aku pernah ditolong Tuhan. Betul saudara? Ingat, aku pernah ditolong Tuhan. Ketika suamimu sedang susah, katakan kepada suamimu, ingat loh, kita pernah ditolong Tuhan. Maka pesan yang kedua, kasih yang besar itu akan membuat saudara dan saya optimistik. Katakan sama-sama dengan saya, optimis. Optimis. Jangan seperti 10 pengintai. Waduh, kami seperti belalang, gak bisa. Apa-apa udah gak bisa saudara. Tuh. Tapi jadilah seperti 2 pengintai. Jika Tuhan berkenan, Tuhan akan bawa kita masuk. Jadi sekarang kalau ada masalah, masalah besar atau apapun, jangan berkecil hati saudara. Katakan buat diri kita, buat keluarga kita, ayo kita berdoa. Jika Tuhan berkenan, Tuhan akan campur tangan dan kita akan keluar sebagai pemenang, umat yang lebih dari pemenang. Amin saudara. Optimis saudara, optimis. Mari saudara renungkan sama-sama kalimat sederhana ini. Lebih sering kita hitung banyaknya masalah atau banyaknya kebaikan Tuhan? Lebih sering kita hitung mana saudara? Banyaknya masalah atau banyak kebaikan Tuhan? Kalau lagi capek saudara, berhenti sejenak dan mari hitung kebaikan Tuhan. Napas hidup ini kita bisa ibadah, bisa melihat, bisa segala macam. Ini udah kebaikan banyak banget. Nah itulah yang membuat saudara dan saya mampu untuk melewati berbagai tantangan dan rintangan. Pesan berikutnya saudara. Mari kita lihat sama-sama dari Yohanes
pasal 18 ayat 40, saudara. Ini yang peristiwa yang kita baru saja kemarin ngelewatin ya. Kita sama-sama memperingati Jumat Agung, Paskah dan seterusnya. Saya angkat sedikit di pesan yang ketiga ini. Mereka berteriak pula dengan suara keras sama-sama, jangan dia melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Saudara, Tuhan setelah dibawa ke rumah imam besar Kayafas, di bawahnya itu ada penjara. Setelah itu dibawa ke pengadilan, Pilatus tidak menemukan salahnya. Terus akhirnya Pilatus bilang ada kebiasaan setiap Paskah akan melepaskan satu orang hukuman. Dia menawarkan Tuhan Yesus untuk dilepaskan. Tapi orang banyak bilang, lepaskan Barabas. Saya jadi pikir sekarang kan, saudara, kalau netizen kalau udah komen, waduh orang banyak udah komen, ini kayak zaman dulu saudara ya. Wah orang banyak, udah kemasukan roh yang maaf tidak benar. Akhirnya mereka berkata, lepaskan Barabas padahal dia orang jahat saudara. Dan kita sama-sama tahu bagaimana proses, bagaimana Tuhan kemudian akhirnya disalibkan. Kira-kira saudara, pada masa itu, kalau kita ada di masa itu, mungkin kita akan merasakan, aduh kayaknya sudah selesai ini. Kayaknya sudah gak ada harapan. Seorang pemimpin yang diharapkan kok malah dipukul, disiksa, disalibkan, mati saudara. Kayaknya tidak ada harapan. Padahal saudara, itu planning besar Tuhan. Dia mengosongkan dirinya. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Turun ke dunia, mengambil rupa hamba. Supaya saudara dan saya, kita semua, jemaat GBI PRJ, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, amin. Dan setelah itu dia bangkit, saudara. Katakan sama-sama dengan saya, bangkit. Dia bangkit, saudara. Makanya kita lihat, saudara, di ayat berikutnya. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Maka pesan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, adalah victorious, adalah kemenangan. Katakan sama-sama dengan saya, kemenangan. Yesus disalibkan di antara dua penjahat, betul ya? Ada penjahat kiri dan kanan. Kenapa tiga salib, saudara? Penjahat yang satu, saudaraku, mengolok-olok Tuhan Yesus, jadi mengalami namanya penolakan. Penjahat yang lainnya, itu malah menegur. Jadi ada salib penjahat penolakan, ada salib penerimaan lah kira-kira begitu. Bukankah dalam hidup saudara dan saya, ada orang-orang yang gak suka sama kita, dan ada orang-orang yang suka sama kita, betul ya? Suka dalam artian bukan suka seperti pacaran, bukan. Maksudnya ada orang yang suka, ada yang gak suka gitu. Kalau orang yang gak suka sama saudara dan saya, maaf, kita bikin apa aja salah saudara. Pakai baju warna merah salah, merah muda salah, pakai sepatu warna hitam juga salah. Pakai sepatu warna putih salah, pokoknya semua salah. Tapi kalau orang suka sama kita, kalau orang suka sama kita, kita buat salah pun mereka bilang, wajar lah wong dia manusia. Betul ya saudara ya? Itulah namanya kan. Ada yang namanya penerimaan, dan namanya penolakan, betul? Tapi saudara lihat Tuhan Yesus. Jadi ada salib penerimaan, salib penolakan, tengah-tengah Tuhan Yesus salib penebusan. Dia menebus dosa saudara dan saya, tepuk tangan yang hebat. Supaya apa? Saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka pesan yang ketiga adalah victorious, kemenangan buat saudara dan saya. Pesan yang terakhir, saudara. Yang keempat. Kita akan lihat sama-sama. Nanti saya akan review lagi dari semuanya. Kita lihat dari Daniel pasal 3 ayat 12. Saya ajak saudara untuk membaca bersama-sama. Pesan yang keempat atau yang terakhir. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Raja membangun patung emas. Tinggi sekali saudara. Dan minta semua orang harus menyembahnya. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap bertahan. Tetap setia. Katakan sama-sama dengan saya, tetap setia. Lebih keras, tetap setia. Kan ada lagunya, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kadang-kadang ada hal yang berat, saudara.
Saya yakin mereka juga ada di posisi yang berat. Karena apabila tidak mengikuti apa yang Raja perintah, akan dimasukkan ke dalam tempat api yang panas sekali. Mungkin terbayangnya seperti neraka, saudara ya. Dan mereka bertiga tetap teguh pada pendiriannya. Tetap setia. Tetap setia. Raja menjadi marah. Dan Raja minta perapian yang panas itu ditambahkan berkali-kali lipat sampai panas banget. Dan tiga orang ini dilemparkan ke dalam. Saudara, Alkitab catat. Orang yang mengangkat mereka saja yang lempar ke dalam, orangnya pun terbakar, saudara. Saking panasnya luar biasa. Tapi saudara lihat Sadrak, Mesak, Abednego yang bertahan. Kita lihat saudara ayat berikutnya dari Daniel 3:25 dengan suara keras. Katanya, tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ketika mereka bertahan percaya kepada Tuhan, bertahan setia kepada Tuhan, mereka dimasukkan ke perapian yang dipanaskan berkali-kali lipat. Tapi firman Tuhan nyata, mereka tidak terbakar. Jemaat GBI PRJ yang terkasih di dalam Tuhan, ketika engkau bertahan, katakan sama-sama dengan saya, bertahan. Jangan bilang, Tuhan mau sampai kapan sih Tuhan? Jangan bilang begitu saudara. Tetap, aku mampu karena Tuhan, bukan karena aku hebat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada aku. Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Jemaat GBI PRJ yang bertahan. Ada tantangan, masalah, persoalan, tetap setia, tetap beribadah, tetap lakukan yang terbaik, tetap melayani Tuhan. Masalah itu, api, ditingkatkan berkali-kali, masalah lebih besar lagi. Tidak akan bisa mengganggu jemaat GBI PRJ yang setia kepada Tuhan. Haleluya, amin. Amin saudara. Maka saudaraku, pesan yang terakhir, saudara, pesan yang terakhir adalah endure. Bertahan dalam penderitaan. Penderitaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan yang kita alami, kata firman Tuhan, adalah pencobaan biasa. Katakan amin. Tidak melebihi batas kemampuan saudara dan saya. Allah yang setia akan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya dapat bertahan, dapat melewatinya dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Saya ambil kesimpulan saudara. Saya percaya ini boleh menjadi berkat supaya kita enggak lupa, saudaraku yang terkasih. Tadi pesannya, apa, ada empat? Jadi temanya adalah no greater love. Tidak ada kasih yang lebih besar. Minta dari Tuhan, kasih yang besar dari Tuhan itu ada di hati kita. Nah, kasih yang besar itu akan memampukan saudara dan saya. Pertama tadi apa, saudara? Learn, belajar. Katakan sama-sama dengan saya, belajar. Yang kedua, kasih yang besar itu membawa saudara dan saya untuk optimistik, optimis. Yang ketiga, kasih yang besar itu membawa saudara dan saya memperoleh kemenangan, victorious, kemenangan demi kemenangan. Dan yang keempat, kasih yang besar itu memampukan saudara dan saya untuk bertahan, endure. Kalau saudara lupa empat ini, ingat aja yang sebelah kiri dari huruf pertama, huruf pertama, huruf pertama dari empat pesan ini. Tepuk tangan yang luar biasa, yaitu apa saudara? Love. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih sahabat, seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya. Saya boleh minta sahabat-sahabat di musik, kita akan naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Coba kita minta sama Tuhan untuk selidiki hati kita. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, kau yang maha tahu dan melihat hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Katakan sekali lagi, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku.
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari sama-sama angkat tangan saudara. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Mari sama-sama angkat tangan seorang lebih sungguh lagi katakan. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Ku berjuang sampai akhirnya. Berjuang. Saya serahkan kepada hambanya untuk doa berkat. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Ku berjuang. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Kami mau berjuang terus Tuhan, sampai akhirnya Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kasih Engkau itu kasih yang terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Kasih Engkau itulah yang memampukan kami belajar untuk hidup. Memutuskan yang tepat, memuliakan Engkau Tuhan. Kasih-Mu itulah Tuhan yang membuat hidup kami optimis. Punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kasih itulah Tuhan, membawa hidup kami dalam kemenangan dan kemenangan di dalam hidup ini Tuhan. Kasih-Mu itulah Tuhan yang membuat kami bisa bertahan di dalam berbagai hal, berbagai tantangan dan masalah yang kami hadapi Tuhan. Karena Engkau Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu. Kami sepakat dengan jemaat-Mu berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Victor Abraham. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan memberikan pengurapan yang baru, untuk hamba-Mu mampu selalu memberitakan Injil, yang merupakan kekuatan Allah, yang mampu memperbarui dari yang buruk menjadi yang baik. Mau juga memberkati keluarganya Tuhan, buat istri, buat anaknya Tuhan, buat pelayanannya Tuhan, buat keluarga besarnya. Terus dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu mendapatkan kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Mendapatkan pengurapan daripada Engkau Roh Kudus. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang kehilangan pengharapan mereka mendapatkan pengharapan daripada Engkau Tuhan. Mereka yang datang dengan beban. Mereka boleh terlepas saat ini Tuhan. Mereka boleh mengalami kelegaan daripada Engkau. Karena Engkau ada di sini Roh Kudus. Engkau sedang menjamah satu persatu jemaat-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu. Dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kami berdoa Tuhan di hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Buat jemaat-Mu di GBPRJ ini Tuhan. Mereka sudah dipilih, dipanggil oleh Engkau Tuhan. Mereka ada dalam perlindungan Engkau yang kuat Tuhan. Tangan-Mu yang kokoh melindungi mereka Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus. Buat kasih-Mu yang luar biasa. Buat kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat GBPRJ Tuhan. Mungkin saat ini sedang berlibur Tuhan. Baik di luar kota maupun di luar negeri. Engkau memberikan perlindungan. Engkau memberkati dengan kebahagiaan. Sukacita, damai sejahtera. Bersama keluarga dan teman-teman mereka Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mau terima berkat dari Bapa yang di sorga. Angkat kedua tangan-Mu jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah
berkat dari Bapa yang di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemputi awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini. Salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia, dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada tiga dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan, dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan, serta memuliakan Tuhan. Tiga, menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil, dan mereka tidak dapat melawan kembali.
Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3, terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun, jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini, kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakan-Nya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.